Halo semua, selamat datang di Rosok Geret. Nah, kali ini ada orang jual rosok ya. Ya, sedikit banyak itu harus kita syukuri ya. Mindsetnya seperti itu guys. Nah, ini rosoknya rosok rumah tangga. Jadi ya tergolong campur, tapi terdominasi dengan ember ya. Seperti ini, ember dan botongan atau PET. Macam seperti itulah ya. Ini kebetulan ada 3 karung kecil sedang ya. Ini karung gabah kalau di sini bilangnya. Dan di sini juga ikut ember ya. Sedikit pengetahuan kemarin sudah saya jelang apa? Bagian video ya, kalau ini ember warna. Ini ada yang hitam dan warna. Kebetulan ini warnanya hijau ya, guys. Kalau ini ya ikut biru, ini juga ember juga apa-apa. Kalau keras sih enggak ya. Ini ikut yang berwarna ya guys. Ini kebetulan tetangga saya sendiri. Nantinya belum saya timbang. Timbangnya pakai timbangan gantung kalau di sini ya. Semua saya rasa timbangan gantung untuk kita mencari itu. Sebetulnya kalau timbangan duduk juga nggak apa-apa, tapi kita nggak punya ya. Belum punya, bukan nggak punya. Kalau nggak punya itu kita bisa dibilang nggak akan punya selamanya. Tapi kalau kita bilang belum punya, itu harapan punya itu ada guys. Seperti itu. Jadi nantinya ini kita timbang dulu, baru kita kasih duit, lalu kita sortir ya. Kebetulan ini sudah agak landek atau apa ya, landek ya. Sedikit sudah bersih. Pada keluar semua alias kosong. Ini tinggal PET dan keras besar. Ini campur saya guys. Ini bercampur saya. Bukan ember warna. Karena kalau dipisah dengan ember warna nggak ada temennya juga. Jadi ya kita mic lah. Sortinya mic. Dan berarti ember ya ember semua gitu. Tidak ada yang khusus atau warna, karena saya nggak ada gilingan atau pengumpul kita juga bukan gilingan, jadi nantinya disortir kembali seperti itu guys. Hari ini hari Rabu guys, sedikit mendung cuacanya. Timbangannya di mana ya guys? Saya lupa. Nah, timbangan seperti ini guys. Ini timbangan gantung ya. Kalau timbangan ini harus segera upgrade. Dalam arti harus sering-sering ganti ya, karena ini udah lecek. Kita sendiri harus sportif. Jujur saya punya banyak guys, bukan sombong, karena murah juga. Ya buat jangannya gitu guys, ganti-ganti gitu. Nah ini guys, nanti kita timbang. Ini punya orang ya, belum saya timbang, jadi masih haknya orang gitu. Kalau nanti setelah cash bear di tempat, baru punya kita gitu. Gitu guys. Oke, sekian dulu video kali ini. Thank you for watching, say goodbye.